Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughdika wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mittahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca cerah walaupun seharian penuh hujan. Mudah-mudahan cuaca cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua agar majelis ini mendapat hujan keberkahan. Seluruh yang hadir saya ajak membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan wabah corona COVID-19 ini dalam waktu relatif singkat diangkat Allah, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala مولانا محمد آتا دما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على علم الله صلاة دائمة
Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure, tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nata zikire. Ake istighfare. Ake sholawati. Panjenengan pejah sak wayah-wayah kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam meto gendera husnul khotimah. Kajian di malam ini bertema cukup spesial, berbaik sangka kepada Allah dan berpikir positif. Password malam ini, catat, dunia seisinya ini adalah milik Allah. Jika Anda menginginkannya, mintalah kepada pemiliknya. Stop. Dunia seisinya ini adalah milik Allah. Jika Anda menginginkannya, mintalah kepada pemiliknya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu Tirmidzi. Diterjemahkan ini. Berdoalah kepada Allah. Dan yakinlah kamu bahwa doa itu senantiasa dikabulkannya. Dan ketahuilah ulimu, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang berhati lalai. Rawahu Tirmidzi. Pak, syarat
Sing donga duwe keyakinan nek donga iku dijabahi. Lah keyakinan letaknya di hati, bukan di kaki. Pak, yakin niku lapangane hati, bukan lapangannya kaki. Sering saya sampaikan bahwa hatiku dalam sekian detik bisa berubah-ubah. Nyetir motor jarene angel, gampang. Ono sekolah. Pilot nyetir pesawat jarene mboten ono sekolah. Sing paling sulit iku nyetir hati. Mulai butuh guru, butuh mursid, butuh ana sing nonton, luwe-luwe kelas wong awam. Sing ilmu jumpa, nasab biasa-biasa saja, sekolah gak tamat. Iku kudu ana sing nonton, nek ana sing nonton ya kesasar. Luwe-luwe jaman saiki ana wong aku dadi nabi nomor 26. Nomor 27, untuk Bandung aku nomor 28. Zaman makin akhir, ketidakpastian merambat di seluruh sektor kehidupan. Kayak wong bingung, kayak wong stres, utangnya kayak ngaku dadi. Dukun gak payu, ngaku dadi napi. Suwe-suwe nak ono anake wong ditolak ngaku dadi. Ini pertanda bahwa hari ini banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Wong iku wis kehilangan awake dhewe pasti menjadi orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri gampang bingung, mudah panik, dan tidak siap bersaing sehat dengan orang lain. Curiga. Pak, syarat donga mandi, sing donga atine kudu madhep mantep, duwe keyakinan nek dongane mesti diijabahi Gusti Allah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Sampeyan rupane mari kelilipan bal-balan rupane. Sampeyan tak kandhani gelem. Tadi malam itu Portugal kalah dengan Belige Bangkalan. Tadi Belige itu cara Madura, bahasa Inggris ya Belgi. Pak, hati Suramadu itu ngetan, ono kampung jenenge Belige. Wong Inggris ngarani Belgia. Skor 1-0. Manduk-manduk. Ya Allah. Lah bal-balan paling top iku Indonesia. Brasil lo gak tau ngalahin Indonesia. Boleh gak tau ketemu. Ketemu Vietnam, Thailand, Singapura. Saking kuat Indonesia, Brasil gak pernah mengalahkan Indonesia. Pak,
sekarang ini kita hidup di era pandemi, sehingga banyak sekali beban dan dampak yang kita rasakan. Oma kula esuk mari subuh kula buka sing moro departemen perberbes milian. Roto-roto departemen persambatan. Insyaallah Gus, sampean to akan kesaktian sampean. Kulo ni marung boten payu belas. Lah apa sih mang? Sampean pangan dhewe ae mang. Jadi situasi ini penuh tidak ketidakpastian. Merambat dalam segala sektor kehidupan. Ekonomi, insyaallah politik, nopo mawon penuh ketidakpastian hari ini. Maka sangat diperlukan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab kesulitan hidup yang kita alami. Lebih-lebih di era pandemi ini. Melo ojo nanggung-nanggung. Gecoan ojo nanggung-nanggung. Gecoono dawe kanjeng. Cek selamat. Sampe lah butuh selamat lah. Sing sahakan wis gak duwe gak selamat. Ya Allah susah. Dunia ini wis ngiri masuk akhirat dikatim bambung pak. Pak. Melo ojo nanggung-nanggung. Monggo sareng-sareng mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian malam ini, saya ambilkan satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man akhabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alu fi atharihi falyasil rahimah muttafaqun alaih. Diterjemahno niki. Sampe catet nggih. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilatur rahmi muttafaqun alaih. Sing dawuh kan yang Nabi mesti bener ini kan yang Nabi sing dawuh. Sing sapa ni wong seneng dijembarno rezekine lan didawakno umure, becik wong iku gelem silatur. Bisa didekati secara empiris. Napa pak? Wes tulisin unai paham gak paham. Beberapa riset penelitian ilmiah yang saya ikuti, hadis ini bisa didekati secara empiris. Orang yang gemar bersilaturahim rata-rata sehat badannya, panjang umurnya, dan luas rezekinya. Ono sing diutang akeh sing amine banget ya. Sing sapane wong seneng dijembarno rezekine, didawakno umure, insyaallah dibuka blek rezekine lancar lan barokah. Hendaklah gemar bersilaturahmi muttafaqun alaih. Pak
jaman sak mangkin niku silaturahmi niku semakin terkikis dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang IT. Ru IT. Ono SMS. Ono WA. Ono blog. Apa rek blog iki? Ono Twitter. Ono jejaring macam-macam. Kadang bapak ini di SMS dok, apa kabar bro? Terkikis. Mboten kroso terkikis. Mulai kula dijaki wong resep urip ayem tentrem tak wara poso ojo nggowo HP. Kula ayem. Ya apa gak kaget-kaget sing dirungokno berita kematian tok. Koran iki sing didelek halaman depan mesti gambar kuburan mek maesan. Beberapa hari jawab pos iki. Isine kuburan. Ngotong mayit. Rumah sakit gak muat. Ngene mboten? Sehingga umat niki Masya Allah dihadapkan sebuah ketakutan. Ati ngaji wedi. Sing gak wedi berarti kelontok. Durung tumon kula nek wong kula niku sajane niki mboten wantun ngeloni bojo tereng tumon. Jadi hari ini banyak orang terjebak gemar mengikuti berita kematian daripada berita kesembuhan. Sehingga frame pikirannya gue elek tok. Kaset itu ndak sih gue elek tok, curiga ya mbak uang. Onong watu jadi OTG. Monggo bareng-bareng golek tombo yo. Sampeyan kula dongano sehat. Seger waras. Dawa umure. Jembar rezekine. Resepe mari gila kita galakkan silaturahmi. Terutama dengan orang-orang yang ada hubungan sanak kekerabatan. Ngono temenan iki. Tunggal mbah. Tunggal mbah berarti misanan. Minduan, bibik ne, pak lene, wak gusi. Setelah sanak kekerabatan, melebar lagi. Sampai sambung, koncone bapak ibu sampean. Temannya, sahabatnya, bapak, ibu, sampean. Sampean mulia, no. Itu merupakan kebaktian kita sepeninggal kedua orang tua kita. Pak. Gak usah ngenteni, yo. Wong-wong biyen, santri-santri biyen, umure berkah-berkah, rumah tangga berkah, anak turu berkah, banyak silaturahmi ku digalakno. Nek malam Jumat niku ziarah kubur, nek Jumat injing silaturahmi. Saiki jono ta? Jumat silaturahmi jono. Sing ngomong ngono kene tak idoni ya. Insya Allah nang umur berkah.
Beberapa penelitian ilmiah ilmu kedokteran modern, rungono nggih. Orang yang gemar bersilaturahmi punya usia harapan lebih tinggi. Ini istilah kedokteran, gak paham sama usia harapan. Nek diterjemahno bahasa pojok kamu, dawa umur. Nek sampean pun mate, oh sampean ngurung diri wis wis yo ngono. Wis nang kamar wis meneng tok. Kira-kira dadi wali apa mate? Mati. Apalagi secara ilmiah tidak pernah kena sengatan matahari pagi. Kokot ora. Jadi wong kuno-kuno biyen umure dawa seneng silaturahmi, nindakno dawuhe Kanjeng Nabi. Gak ndaki-ndaki wong saiki. Iki riset wis aja dibantah. Pintu-pintu rezekinya dibuka luas oleh Allah. Saling melengkapi, saling membantu, tukar informasi. Bisa dilanjut. Saged dipun lajengaken. Dinaikkan satu strip. Sak strip mawon nggih. Berbaik sangkalah kepada Allah. Sing bagus penyono panjenengan dumateng Allah. Maka Allah pun akan memberi kebaikan kepadamu. Puasa pun lo timbang, Pak. Nek sampean iki penyanane nang Allah bagus, ya dikai kebagusan sampean. Sing gagal diganti sukses, sing sakit wis Allah diganti sehat. Amin. Saiki lho akeh wong tauhid e ku robek, Pak. Sing bedah dudu sarunge, tapi keyakinane tauhid e sing bedah. Gak patek percaya karo dawuh Rasulullah, gak patek percaya karo dawuh Allah. Saking gedene gelombang godane situasi sing kados mekaten menika. Berbaik sangkalah kepada Allah. Maka Allah pun akan memberi kebaikan kepadamu. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun, niscaya Dia pun akan mengampuni dosa hambanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berharaplah kepada Allah untuk meminta apa saja yang kau butuhkan selama itu. Masih berupa kebaikan untuk mencari ridhonya. Dunia saya izini kagungannya Allah. Nek sampean butuh, sampean jaluk. Termasuk kesehatan. Jangan tutup harapan dan kecerahan masa depanmu hanya karena engkau tidak yakin bahwa Allah akan menolong hidupmu. Ditulungi, ditutulungi, cecil-cecil hati. Dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendidik dan mengarahkan para sahabatnya agar selalu berbaik sangka terhadap Allah. Contoh dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, An Jabirin qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam Qabla wafati bisalasin yakul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuksinu billahi dhon. Rawahu Muslim.
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, "Telung dino saderenge panjenenganipun Rasulullah kapundhut." Sahabat Jabir kepiring langsung bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah." Maka sering saya sampaikan, pesan-pesan, syarat untuk mencapai husnul khotimah, kulolan panjenengan harus punya modal berbaik sangka kepada Allah. Jelas ah? Sampean kepingin husnul khotimah? Sing bagus penyananan yang Allah. Orang dikecohan, ya ruwet TV dikepedoman, ruwet. Wong apa jare sing mesen koran TV barang. Pak. Panjenengan kula dongakno husnul khotimah. Amin. Sampeyan kudu duwe bondone urip baguse penyono dumateng Gusti Allah. Bojo meteng mana? Tutul tok dadi. Iki rezeki ditambah, awak tambah sehat, rumah tangga bahagia. Dadi penyanane bagus. Dikai bojo meteng bawe ngong, diseneni. Lah ya dek kon sandal keliru ae breset. Uang iku nek wis gak duwe baik sangka kepada Allah, di mana saja menemukan kesulitan dan kebingungan. Sebaliknya orang yang punya modal hidup berbaik sangka kepada Allah, hidupnya senantiasa bahagia, berkah, mampu tampil enjoy. Enak. Pak, bisa dilanjut? Berbaik sangka kepada Allah adalah kenikmatan yang agung dan menjadi jaminan kebahagiaan hidup seseorang di dunia dan di akhirat. Sama tak tungakno sa'adah bidara ini, bahagia dunia akhirat. Dunia ini yo bahagia, akhirat yo. Modal yang harus kita kuatkan dan kita pegang, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Ojo kelengi sing deleng arep ana tekek muni diramesi. Tekek suki. Tekek melarat. Tekek suki. Tekek melarat. Nek hitungan tiba melarat diobrak-obrak tekek. Wah, tekek gak kena dijak suki. Akhirnya boleh watang didotol bereset, masya Allah, kebiuan nawae. Pak, siapa banyak nak? Wang guna-guna ben pinter, neomai anak kubun waduh, kata rodayo, nggak rezeki. Temenan anak mengatur kita lilan. Berkati, waduh ada orang sarungi BHS. Alhamdulillah, cari sepeda. Pak, kok bantina nongi ini gak adang, Pak ya? Ini orang itu mau nunjuk senen, ya gue ngwedok. Rosok. Nek wong lanang ing depan no logika, nek wong wedok rasa. Mulai ono acara opo ae khol, semaan. Iku nek wong wedok diundang mesti nggo jimat jenenge tas iku. Gak iso donat cukup situ gak iso mesti loro.
sing situk digawa, situke dilebokno tas. Lho kok ngono? Ya iku wong wedok. Ambek pidhato. Pung-pung gak tuku, Dik. Barokah iki. Meneh kena ke sarapan, Dik. Lho tas. Sampeyan kula dongakno punya modal hidup berbaik sangka kepada Allah. Amin. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Yaqulullah taala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'u idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilahi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilahi ba'an wa in atani yamsi ataitu harwalatan. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya saat ia mengingatku. Ku Allah nih. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, ijan-ijan diweling Allah, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih. Balasan Allah mesti lebih besar dan lebih sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis. Belajar berpikir positif. Bahasa wong awam. Ayo pikiran sing apik-apik iki insyaallah tetep dilakoni dan diwujudno. Sing elek-elek dibuak. Pikiran mempengaruhi kondisi badan. Dr. Herbert Spencer, dari Universitas Harvard. Harvard di kula negeri yang mila. Mengatakan bahwa jiwa dan tubuh saling melengkapi. Ia berkata, 90% penyakit tubuh disebabkan jiwa. Jadi penyakit nopo mawon, darah tinggi, kolesterol, asam urat, nopo mawon. Itu sebabnya itu jiwa. Nek jiwa tenang, insya Allah seger waras. Di sekolah mboten nyontoh wong liya ngen tersinggung. Tak contoh awak kula dhewe ae. Lho ngono iki. Kula niki duwe hipertensi alias darah tinggi. Sing nyekel dokter-dokter.
profesor-profesor sing budak ndase. Santri kula ahli jantung, ahli ginjal. Niku nek kula lara gupuk. Kula syukur nang Allah. Sampun lami kula mboten minum obat darah tinggi. Wadal pesen sih jangan dilepat saya ya. Jangan sampai lupa diminum. Ya bro. Oke. Kita siasati nek esuk mlayu. Iki wong sumewa ngomong COVID aku justru bal-balan. Gak sekedar nonton main di keting putu-putu kula niku. Nanti supporter putu-putu kula. Saat ini kula tensi ku stabil, Pak. Terus tolong nek tensi stabil, efek tengahnya ya oke, Pak. Wis gak usah ngombe helbel lah. Insyaallah efek tengahnya nyata. Cari bojoku lho, sampe bal-balan, Pak. Sip, Pak, wis. Niki 90% penyakit tubuh disebabkan jiwa. Mulai bener lagu ini cara saya. Bener. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Langgat tengge? Iki diwali, mau dicekel ramil ya men. Bangunlah wetengnya, bangunlah jiwanya. Nek jiwai sehat, insya Allah badannya sehat. Apa mana subuh ini kelem jamaah, rukuk sujudi temenan. Sehat. Minumnya standar, STM ITB. Susu telur madu isi tenaga baru. Apalagi mau memakai madu sarip. Bukan sekedar sehat, diniati nderekaken Rasulullah sebab obat yang diandalkan Rasulullah adalah madu. Obat yang diandalkan Rasulullah adalah habbatus sauda, jinten ireng. Obat yang diandalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam. Nek salat malam gak ketahu aja males. Oh, ana loro. Ana madu. Insyaallah. Ada habbatus sauda. Boleh tua, tapi yang tengah berdiri tegak. Iku ana ibu-ibu tele-tele kanya, cocok ya. Kula maca koran itu di Surabaya, di mana-mana kota besar banyak istri gugat cerai karena masya Allah yang tengah itu ada mati. Ada ngomongnya di hadapan hakim ya vulgar, Pak Hakim. Kalau yang ini Pak Hakim, banyak variasinya. Gak mau nasi, ada lontong, ada bubur. Tapi yang ini Pak Hakim. Jadi 90% penyakit tubuh disebabkan jiwa.
istilah kerennya, oh, tulisan ya, disebut dengan psikosomatik. Saya kagak wong nek psikosomatik. Sing loro, duduk jantunge, duduk ginjele, psikonya yang sakit. Kurang tidur itu biasa, tapi perasaan kurang tidur malah bahaya. Ana wong juhar teng kula, kula lho kusali wis wonten rong wulan iki. Mboten tau turu suwe ae. 6 jam minta wara, Mak, Mak. Kula niku gak tau turu sampai 6 jam, kit kula cilik. Dolat. Apa maneh ana bal-balan iki, ya Allah. Nah, jam 11 ini TV nasional kan enggak ada, yang ada kan di Mola TV. Nah, TV sampean kan enggak ono. Enggak bayar. Yang jam 2 malam ada RCTI, TV-TV lain ada. Tapi yang 12, jam 12, 11, 12 itu khusus di Mola TV. Jam 11 ini nanti ya Masya Allah Spanyol akan main. Lawan Masya Allah Mudrik itu loh, Kroasia. Mangan wong takon karepiu kati tetowan. Yai ngapunten, kinten-kinten menang pun di Kroasia kan. Tak serinduk ngomong lio-lio Masya Allah. Paling kuat itu kesebelasan ini kan mana Indonesia kaget tuh, kok sakit? Dongke Indonesia lu gak tahu kalah karo Brazil. Malah tadi malam itu Masya Allah Blige itu ngalano Portugal skor 1-0. Blige itu Bangkalan ini Pak. Bahasa Inggrisnya Belgia. Apa yang dipikirkan oleh seseorang berpengaruh pada seluruh anggota tubuh bagian luar dan mempengaruhi raut wajah dan gerakan tubuh. Itu psikologi. Apa yang dipikirkan oleh seseorang berpengaruh pada seluruh anggota tubuh bagian luar dan mempengaruhi raut wajah dan gerakan tubuh. Nek susahnya dok. Nek marole arisan goyang. Marole arisan. Begitu juga pikiran atau jiwa berpengaruh pada anggota tubuh bagian dalam. Ngono niki ya. Pikiran atau jiwa berpengaruh pada anggota tubuh bagian dalam, jeroan dengan apa? Seperti bertambahnya detak jantung, dok dok dok, aku dok dok. Tahu guru gua ngomong ngono? Suhu tubuh meningkat, panas. Masya Allah, pernapasan tersengal, sengal. Tekanan darah ikut mempengaruhi, tekanan darah meningkat. Liver terpengaruh, ginjal terpengaruh, limpa, lambung, paru-paru dan sebagainya. Mulai santri ojo sampak ninggal wirid lan dzikir. Wong nek kuat wirite kuat dikiri mesti tenang atine. Nek atine tenang insyaallah awake seger, rezekine lancar lan barokah. Nek lanang manuke ngatek. Supo wong ngetangi manuke melo. Manggung. Wontuk.
Tapi nek tangi sobo kok iku ne turu aja ling klanting. Sempati sing pake ku adek mepet pisan insyaallah. Dempis. Jare wong Jawa cipret cilik ngapret. Kang nek didui. Nek sampean kok ngene untung-untungan omah sampean gak diobong bojo sampean untung-untungan. Serius lho niki ya. Niki mana mubalek liya ngomong ngene wedi, Pak. Niku lho mboten. Duduk jempol iki suatu keseharian iki dalam rumah tangga iki. Kadang-kadang buku tutik diramut, cecak rawoy diramut, iki ini diumbar. Yes, bugrek rumah tangga, bugrek. Gak tahu ada wedang dukure meja. Mecoh-coh yang wedang. Orang ini. Yes. Tak jangan nganggur. Tapi nek ikune terpenuhi wong wedok ya Allah, tangi sopo sono kopi, ono susu. Gak sarapan apa? Ya Dik. Iku lho ono ibu-ibu itu dhewe. Cocok ya. Niki lho. Begitu juga pikiran atau juga berpengaruh pada anggota tubuh bagian dalam. Seperti bertambahnya derajat jantung. Tuk, 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 tuk. Nah orang kalau detak jantungnya keras, cepat pegel. Mesti napasnya ngos-ngosan. Suhu tubuh cenderung meningkat. Napas itu sangat. Ngongsro, bahasa Inggris ngong. Ngongsro adik lekasono, masya Allah, sulingane wong godok wetan. Waduh, wis siap ana kain putih lah wis. Iku sinyal iki, wis siap ana kain putih wis. Siap ana kain putih. Jadi macam-macam. Iku sumbernya karena jiwanya mau tenang. Lesane gak tau muni alhamdulillah. Tak izah saya umum sampean tak dungane jantungnya sehat. Nek uang jantungnya sehat, peluat hidung sehat, organ-organ yang lain ini makmuman nilai ta'ala. Asam lambung, jantungnya sing boten sehat. Nek jantungnya sehat, liyane sehat kabeh. Wis. Lah apa sih nyuntun wong tak nyuntun aku. Kulo cek nom biyen jono untune. Tebu abang itu tebu putih tedas. Saya gak nonton ya Allah. Mangan blinjo sabu sikil. Padahal blinjo ku halal. Nek tak peksa tak pangan mesti sikil. Kedeklik. Kedeklik. Liku sing rampang sapa? Sing bebang sapa? Wong-wong masyaallah wong blinjo ku halal. Tapi sok nyerampang sikil. Ditetena. Ditetena. Biasa sih kehidupan, kadang-kadang ngewong iku rezekine materi cukup, tapi kesehatannya disudo. Ana sing awake sehat, gak ana sing dimplok. Mangan sate ngenteni pendak yo besar. Diundang waliman. Nggih napaen? Nggih. Apa awake sewe? Turu kok gak salah dalu kok gak kaosan nduk ben gak masuk angin. Uang nek wis oke Allah, masyaallah ono asine. Ono
Selimut iku ana sing selimut macam biasa, ana selimut kain, ana selimut sing sok ngentut. Nafasnya tersengal-sengal, tekanan darahnya tidak stabil, liver terpengaruh, ginjal terpengaruh, limpa terpengaruh, lambung itu sumbernya karena pikiran dan jiwanya tidak tenang. Bisa dilanjut? Nemu hati sih gula. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu makal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatamaradu fatamaradu. Jangan kalian pura-pura sakit sehingga benar-benar jatuh sakit. Engkuk tadi loro temenan ya. Tangi turu mun alhamdulillah donga cara Allah muka-muka seger waras. Ojo apen-apen. Jangan hidup ini kita bangun dari pura-pura. Jari wong Jawa sing bloko suto lah urip iki. Apa anane ae lah. Bu. Kadung maskeran kurang kepitu. Nah, wong ngene iki tolong ya wis. Taplak ilo gaen. Diblepet. Wis amat yo ae. Maskeran monggo, cuci tangan monggo, jaga jarak monggo. Tapi ya kira, iku ikhtiar lahir, Dik. Urusan batin tetep penentu segala. Allah Subhanahu lahir ya ditempuh, batin ya ditoto, cek sinergi. Understand? Yes. Understand? Yes. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa pikiran bisa menimbulkan penyakit. Pikiran bisa menimbulkan penyakit. Nopo bapak kulo, mbak kulo, mbak panjenengan biyen kok seger waras utawa tawae, polahe pikirane sederhana. Mung kuna-kuna biyen pikirane sederhana, mari sae wis turu durung ana TV, wong lungo kasih antri, Pak. Gak tahu akhir pekan, weekend gak tahu. Mulai durung ana sing koker, masyaallah. Nek biyen yo adang ana kukusane ngene iku, Pak. Sakniki kula ngurip-ngurip ya sing model ngene iki. Sing kula pangan duduk dangdangan wis koker, golek sing ana kukusane niku, Pak. Sehingga ana bucet. Ana bucet tadi kok. Bucet mlebu metu pancet. Iki bucet yo karo. Berarti bujumu gak tahu adang kayak kukusan mulai karo bucet nak kon. Lurus kokan. Terus kasih ada kukusan kan. Bucet itu pas paling ngotop. Insyaallah mulai paling tanah. Gunungan ini loh nak. Iku wong Jawa ngarani bucet. Mlebu metu pancet. Padha kali cipret wae lho. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa pikiran bisa menimbulkan penyakit. Jika seseorang selalu pura-pura sakit, lambat laun akan menjadi kenyataan. Dadi akeh wong gak loro, apen-apen loro, berarti ndonga njaluk hati-hati lho ya. Wis tak tongano sehat kabeh. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini relatif singkat diangkat Allah. Amin. Saken wong gak duwe Pak, masyaallah.
wong kondisi normal lah wis ora golek sandang pangan apa maneh kondisi pandemi. Ya Allah. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa pikiran negatif bisa membuat detak jantung semakin kencang. Kapan-kapan iki wong sakmene tak tekano dokter teko Sidorjo. Cek diperiksa. Tak daftar sing darah tinggi piro. Sing paling akeh kanker, kantong kering. Kula yakin sing paling kathah iki nek kanker kantong. Napa teh? Susah kok kondo-kondo sih nak. Masya Allah. Mulai kula nuwun nang Allah, muga-muga nang kondisi ini cepet-cepet ditulungi Allah. Opsi Masya Allah. Cita-cita kula niki kepin sok hormat karo wong ngaji niki tak tingkatno. Mangane saka kabule. Mandi lahem. Prasmanan. Kira-kira iki dimangan prasmanan sido mangan apa gebukan? Uang ni seketok panganan lali koncon ni. Nafas semakin cepat tubuh gemetar, suhu tubuh berubah sehingga sangat berpengaruh pada saraf. Insyaallah, dan menurunnya kekebalan tubuh, daya imunik turun, nek pikirannya negatif. Begitu juga pikiran negatif bisa membuat seorang merasa tercekik, berkeringat, berbicara terbata-bata. Ada orang ngomong pula, ya, nak bangun kau ni sih nak, napa jin, napa setan tu, pikiranmu sih kotor. Kulo turu kue, lah, ya, gelut bawa negara tiang, melek ya, lek. Uang nak melek pikirannya, lek ipen yo. Sampeyan kepincok ngipi kepanggih Kanjeng Nabi ya sing apik. Kewajiban dilakoni, sunat dilakoni, jamaah sing pedhel maca selawat sing akeh karo wong tuwa bekti, kanggo tangga teparu sing apik. Insyaallah lamun ngipi apik saged kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bentalu ya kula ngipi ya Allah. Gelut mawon karo tiyang. Pikiranmu elek. Ngosok kata wengi bilang kita hati. Ngeloni ini koyai. Loh. Ini gila. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Bahwa pikiran negatif bisa membuat detak jantung semakin kencang. Tekanan darah insya Allah menjadi tinggi. Nafas semakin cekak, cepat. Perombaan lagi jauh, kalah mesti. Dan tutup ini bisa sambil. Karena detak jantungnya cepat, mesti cepat pegel. Pernapasannya kayak tersengal-sengal. Begitu juga pikiran negatif bisa membuat seseorang merasa tercekik, berkeringat, berbicara, terbata-bata. Melalui kajian yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah Bumi Sholawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada untuk senantiasa belajar berpikir positif.
Karena berpikir positif merupakan kekuatan dasar dan separuh dari kesuksesan seseorang. Pak, sing apik pikirane ya. Sebab pikiran sing apik dadi kekuatan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku sehat. Aku cerdas. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyataan. Insya Allah menjadi kenyataan. Kalkulasinya, orang yang punya baik sangka kepada Allah, insya Allah dikawal Allah, dikawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek hidup dan kehidupannya, senantiasa menemukan kesaksian, kesuksesan dan keberkahan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa madinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istibaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah warudbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala ali wa sahbih adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa akhyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Kokoh spiritual, mapan intelektual, jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.